tenaga harimau nggak ada, potong babi. Kenapa masuk? Hai, selamat pagi Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya yang cari makan tuh. Gimana kabar anda saudaraku di sementara? Kita ini udah bangun pagi, walaupun tidurnya beberapa saat. Anda ingin tahu lagi keseruan kami dalam rangka anniversary rekan kita ini dalam komunitas bermotor? Oke. DJ Kesla. Mari kita joget pagi ini untuk menginginkan kepadan sehat. A few moments later. Nani? Sinabung masuk. Kapan jai? Sehat. Enak. Gak ada 10.000, 3.000 tenaga harimau, gak ada. 3.000 tenaga harimau pesawat ini, tenaga harimau gak ada. Ada tenaga kuda. Benar. Kuda makan apa? Kuda makan rumput. Harimau? Harimau makan daging. Bostong. Gak apa-apa. Bisa dibohongi, Pak. Udah makan rumput. Iya, kan? Ini mana kita ini Ilham dari BR Matang Aceh. Udah lama enggak ketemu nih. Aduh, nasihat kan? Nah, ini siang ini. Kemenan nih tidak marah kan. Dia kerja dia. Ini kan. Kemarin itu kan libur dia. Dia jam orang. Iya, tadi malam kan telepon. Iya, telepon. Telepon, ada Kang bilang.
kau Fiction Rider, kenal nggak sama PR Matang? Bilang, kok kenal gini-gini-gini-gini? Ya udah, itu anak kita itu. Alhamdulillah. Ayah punya channel YouTube sekarang. Tonton video ya. Ini nih. Ini kita jumpa anak kita yang dari Banda Aceh. Baru nyampe. Ini Ilham nih, baru nyampe. Satu komedi, Mr. Pakmur. Mr. Pakmur nih, Kety mau kemana? Nih kita kopi sih. Ngobet. Coba dulu pesan apa cerita nih? Ya bagi siapapun anda yang menyaksikan YouTube ini ya, video ini ingat dalam berkendara utamakan keselamatan. Jika anda mengutamakan keselamatan anda, maka anda menjaga juga keselamatan orang lain. Terima kasih. Jangan lupa. Salam biker. Jangan lupa. Nonton channel YouTube. Oh, jangan lupa nonton channel YouTube ini. SC51. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa sakabrair itu sama like dan komen, share juga. Sip. Thank you, Om. Yup, sama-sama. Ini kita jumpa, inilah Ilham jumpa nih. Inilah. Inilah PR Matang. PR Matang. Chapter yang jadi kalau kalian mau ke Aceh, itu di daerah Matang terkenal dengan sate matangnya. Ingat itu. Ya brother, ingat itu. Saudara kita juga ada di sana ya. Cari aja muka dia kalau ke Aceh. Cari sate Matang kalau di Matang Kelumpang ya. Masih apa kan? Oke. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ini bunda-bunda, oma-oma, sama nenek-nenek ini lagi apa? Lagi apa ini? Lagi berdiri-berdiri. Nah, itu lagi berbaris-baris katanya. Oh ya, nggak dapat duduk berdiri. Ya. Oke, Bun. Ini sesepuh-sesepuh lah ini untuk Sumatera Utara. Sama Semarang. Oh, Semarang. Oh, ini Om ini dari Semarang. Iya, Semarang. Ya, Semarang, Semarang dengan nama komunitasnya Om? BTHM Indonesia. Oh, selamat datang di Kota Medan. No. A few moments later. Berani semua, kayak gudang garam. Lihat Pak Azim. Oh, beri kali. Kau pikir pulsa perasa gitu kaleng-kaleng, bro? Para tamu dan undangan yang belum mengikuti tamu. Kayaknya dia pulsa perasa lagi, matanya kemari kan? Tidak tahu. Apa Pak Romo ya? Romo bilang pulsa berat lagi, matanya kemari. Apa yang dia lihat? Apa yang melihat? Kalau orang itu tak berani ya. Masuk. Udah lama tinggal di gunung tuh. Cepatlah. Saya karena 14 tahun itu waktu yang tidak muda lagi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan memotong apa itu? Twitter ya? Motong babi. Motong aja parah babi. Oke, itu lilinnya tolong dinyalakan karena sebentar lagi kita akan. Hey!
Kembalikan semua angan dan cinta-cintamu. Semarang, Semarang. Yo, Om, Pakde, Pakde. Pakde, Pakde. Pakde, ya. Bukan makan, Pakde. Pakde, Pakde nyopin nak. Pakde, aku nyopin. Pakde nyopin. Bukan makan, Pakde, cuma motor. Pakde nyopin, nyopin aja. Suapin orang ini, Pakde. Oke. Cekoin, Pakde. Cekoin, Pakde. Ini. Dari BBS. Pakde. Ini romo. Romo sikit, romo. Selesai sudah acara anniversary Powers Medan pada hari ini, tepatnya tanggal 19 September 2021 berlokasi di Jalan Satu Hati Sibolangit, Prastagi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selalu saudaraku kita safety riding dalam perjalanan, ingat keselamatan, ingat keluarga, Padang Sidimbuan, ingat ekonomi kita semua. Wassalam. Yang salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan dari panitia. Saya sebagai ketua pelaksana acara anniversary Power Medan Club yang ke-14 tahun ini mengucapkan banyak berterima kasih kepada seluruh para tamu undangan yang berkenan hadir dan para seluruh member PMC. Biker yang termuda dan panitia sudah menentukan yang berhak mendapatkan baju adalah yang paling muda. Romo gak punya gigi adalah Romo. Kriteria orang yang mendapatkan baju ini adalah orang yang paling muda. Salah satu syarat, gigi belum tumbuh. Bocah enggak punya ada tumbukan. Nah, ini dia buktinya. Coba tunjukkan. Nah, tumbuh giginya. Tumbuh. Ya, jadi jatuh kepada Romo. Nama lengkap. Nama lengkap. Romo Elias. Romo Sastro Asmoro Singo. Ayo jangan lupa apa-apa. EPSW. Mega Pro Pengawara. Marilah. Itu mundur dulu Romo. Kalau untuk baju cepat kali Romo. Ketua Power. Oh, dia ngasih kan. Iya, harus pakai uang loh biar tahu. Ada di belakang hari. Makasih ya. Iya. Semoga dipakai ya. Iya, iya, makasih. Satu lagi, coy. Satu lagi. Mana giginya? Mana gigi Momo? Ah, ini buktinya. Dadulai, habis dadonyo. Habis. Kami mengundang kata sambutan dari sesepuh Mira ini jatuh kepada Pak Hasim ya, Pak Hasim. Makasih ya. Kata sambutan, Pak, bukan baju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera dari yang dianggap senior. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terjauh nih. Jauhnya dari mana, Om? Dari Magelang. Wah, Magelang. Magelang, Semarang. 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 Woi. Ben iki sik. Orang iso bahasa Indonesia. Dijebake. Woi. Itu kuliah di Semarang, Om. Oke, ke ketua panitia. Ketua panitia, Iboy? Gila-gila aja nih. Oke. Okay. Jangan senyum-senyum lah, jangan senyum-senyum lah. Jangan senyum-senyum lah, jangan senyum-senyum. Langsung bospek terus. Jauh di kampung, mari berani-berani kemarin itu. Senyum-senyum. Iya Pak De, aku punya saran sama Pak De sebelum ngasih baju ini. Jadi pesan aku sama Pak De, apapun yang mau diminum jangan pernah pakai pipet. Langsung karena ini ada lubang buat habis minumnya. Sekian penelitian. Jadi Pak De, gak ada apa-apa dari kami, cuman baju ini. Dan baju ini kemarin diproduksi hanya 12 ya? 12, udah dibagi-bagi dan satu piece-nya 85.000. Ya, Romo coba aku tanya, oh Romo apa? Pak Asim, karena tamu kira-kira dari 65 kasih turun berapa? Enggak, jangan pikir Pak Di itu kayak orang-orang dapat free, enggak. Berapa nih kira-kira? Pasti kalau free harus ada modal kan? Harus ada modal kan? Ada kan, Mo? Apa tadi? Ada kan? Enggak, orang tua, aku pun udah tua, setan. Jadi Pak Di, terima kasih atas kehadiran Pak D ke Medan, khususnya pas di acara NF-nya Power Medan. BDSM, Proton, Staff Indonesia, BMGC, oleh Bang Borno, Freedom Fighter Squad, Reebok Medan, IPC Diri Serbang, VR Padang Sidung Tuan, VR Medan, Komet Medan, baru ada PDS, ya ini rekan pulsar PDS oleh Koko, makasih banyak. Rambu Sumut, Besan, Mik, MCOF, Badarut Medan, dan Ladon. Rizalcan dari BDSM. Belum salaman? Iya. Mana? Oh, ini ketuanya nih, Om. Iya. Kemarin. Dari kemana ini, saudaraku? Dari sini ketuanya. Nah. Nah, oke. Kita review terus. Badiru! Asoy! Badiru! Asoy! Badiru! Asoy! Set trading oke ya? Oke! Power! Oke! Power! Oke! Power! Oke! Oke!
selamat anniversary yang ke-14 tahun untuk Power. 14 tahun umur yang mantap. Power! Oke. Jangan lupa saudaraku subscribe channel ini. Jangan lupa saudaraku subscribe channel YouTube. Yes, channel 51. Yes, channel 51. Dari Brotherhood Medan mengucapkan selamat anniversary yang ke-14 tahun untuk Power. 14 tahun umur yang mantap. Power! Oke. Jangan lupa saudaraku subscribe channel ini. Jangan lupa saudaraku subscribe channel YouTube. Yes, channel 51. Yes, channel 51. Oke. Thank you semua. Silakan.
Oke, okay. Baderhood Medan.